Kembali Anda bertemu bersama channel Bang Imet. Dari Mataram saya melaporkan, tepatnya hari ini, hari Senin tanggal 26 Juli 2021, diinformasikan untuk Anda, seorang bule wisatawan Inggris yang menginap di Hotel Harmony, kawasan wisata Lombok Tengah, mengalami depresi. Apakah ada kaitannya dengan pandemi Corona yang membuat rakyat Indonesia dan kita-kita ini merasa khawatir dengan kondisi Indonesia yang makin rapuh oleh pandemi Corona? Apakah si bule juga ikut-ikutan stres? Kita belum tahu informasinya. Yang jelas, Daniel ya, yang menginap beberapa malam di villa tersebut, mengalami stres dengan menyilet tangannya sendiri. Untungnya petugas hotel mengetahui kondisinya si Daniel dan segera membawanya ke puskesmas terdekat. Dan setelah sehat, tepatnya hari ini pihak kepolisian Polsek Kute Lombok Tengah mendampingi si Daniel menuju Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid di Lombok Tengah untuk diterbangkan ke Bali. Berikut pengakuan teman Daniel. Selamat pagi Pak Dimas, kami mau bilang terima kasih banyak untuk bantu Daniel. Kami senang sekali bisa dia pulang untuk dapat bantuan, tampiasi dan selamat sehat. Terima kasih banyak. Terima kasih.